Harga kacang kedelai di tingkat pedagang di Kabupaten Labuhan Batu Selatan kian meroket. Bukan saja para pembeli yang resah akan naiknya harga, tetapi penjual pun merasa resah karena penjualan berkurang. Seperti harga kacang kedelai merek MB Rp725.000, sebelumnya seharga Rp635.000, mengalami kenaikan Rp100.000 per goninya. Juli Hanum dari Munte, pedagang, menyampaikan bahwa kenaikan harga kacang kedelai berdampak pada penjualan. Penjualan kacang kedelai menurun, yang biasanya membeli 2 goni menjadi 1 goni. Atau kacang kuning. Harga kacang kedelai Rp725. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya Rp635. Berapa kenaikan dari yang kemarin sama sekarang? 100 per goni. Per goni. Ya, itu goninya berapa kilo? 1 goni 50 kilo. Jadi dengan naiknya harga kedelai ini macam mana pembelian, penjualan? Penjualan jauh berkurang. Yang biasanya langganan kemari jadi enggak? Langganan yang biasa ngambil 2 goni jadi 1 goni. Oh. Yang biasa 3 goni jadi 1 goni. Pokoknya jauh udah berubah selama harga tinggi. Tinggi ini, Pak. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Husein Mubarok melaporkan.